Halo guys, sekarang kita mau unboxing obat kapsul kutuk yang berguna untuk menyembuhkan luka bekas sesar atau mengurangi nyeri luka bekas sesar atau untuk menyembuhkan luka bekas sesar. Ini unboxingnya. Oke, maaf ya guys. Ini pakai tangan satu unboxingnya, satu lagi megang handphone dari Herbal Toss. Nah, ini banyak-banyak nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita unboxing. Di sini ini hanya di pakai isolasi. Kita cari selanya aja. Oke, tangan satu soalnya. Kita lihat sama-sama apa isinya, guys. Karena ini COD, jadi katanya harus di unboxing kalau ada klaim biar langsung ditanggepin. Tapi kalau enggak, kalau barangnya sudah mantap yang enggak usah kita klaim, guys. Kita lihat. Oke, dari sebelah sini kayaknya udah mulai robek. Lanjutin aja yang ini. Ini dibeli di online ya guys, dari Lazada. Oke, udah mulai terbuka. Nah, kita intip sama-sama. Kita rogoh. Oh, ini cuman kardusnya doang. Ternyata di dalamnya masih ada tuh hitam-hitam, berarti masih dilindungi guys. Oke, seperti ini. Jadi walaupun penyok-penyok tadi itu cuman kardusnya doang guys, di dalamnya masih ada perlindungan untuk barang yang kita beli. Ini obat dong. Nih, mau sok tahu aja tuh. Nah, sekarang tangan satu lagi membuka ini, cari selanya lagi. Oke, mulai muncul. Ini udah habis itu. Nah, sama Muna, main-main lah. Tuh kesenangan tuh. Nah. Oke, sekarang kita lihat. Ini dia obat kapsul kutuknya, membantu proses penyembuhan luka. Ini penampakannya guys. Tuh. Eits, kita kameranya buram. Bentar. Oke. Di sini aturan minumnya dewasa 3 kali sehari 3 sampai 4 kapsul. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Setelahnya berarti setelah makan, guys. Oke. Ini dia unboxing kita, guys. Cukup sampai sekian, semoga bermanfaat.